Hai guys, selamat malam. Selamat malam. Saya baru selesai mandi, terus tadi sekalian nyuci. Jadi mandi sekalian sama nyuci. Rambutnya udah sedikit kering karena tadi nyambi nyuci kering sendiri sama handuk. Ini cuciannya udah saya cuci. Jadi mandi, setelah selesai mandi lanjut nyuci guys. Ya seperti ini aktivitas saya. Jam segini baru selesai mandi, baru selesai nyuci, terus belum makan malam. Terus belum makan malam. Jadi ya kadang ada rasa bosan tapi harus bagaimana lagi ya tuntutan pekerjaan. Oke, sekarang saya mau lanjut buat jemur dulu. Oke okay guys, sudah selesai jemurin baju, terus sudah mandi, udah seger pokoknya. Sekarang tinggal waktunya buat beresin kasur. Alhamdulillah guys, kerjaan udah beres, mandi udah, terus nyuci udah, terus kakek juga udah tidur. Sekarang waktunya saya buat makan malam sih sebenarnya karena belum makan malam. Tapi karena berhubung di sini sekarang udah malam banget ya guys, udah sekitar pukul 10. Jadi kayaknya nggak mau makan malam, tapi mau minum susu sama makan roti aja. Karena udah kemalaman takut gemuk karena udah gemukan banget. Oke guys, jadi beginilah aktivitas saya setiap hari, memang mandinya malam. Jadi banyak teman-teman yang komen mandi malam itu nggak bagus, tapi mau bagaimana lagi karena memang tuntutan pekerjaan ya guys, yang kelar kerjanya itu malam. Jadi mau nggak mau harus mandi malam guys. Ya seperti ini guys, aktivitas saya setiap hari itu memang mandinya malam. Ya karena tuntutan pekerjaan, jadi banyak teman-teman subscriber juga yang komen mandi malam itu nggak bagus ya, pikirnya mati dan sebagainya. Tapi mau bagaimana lagi karena ini tuntutan pekerjaan guys, mandinya malam. Ya mudah-mudahan aja sehat selalu dan baik-baik saja guys. Oke, jadi beberapa hari yang lalu saya tuh habis divaksin, alhamdulillah sedikit bekasnya sedikit pegel-pegel sih. Buat kalian gimana yang udah vaksin itu sedikit pegel atau gimana? Kalau aku nih hari kedua ini sedikit ada pegel-pegel gitu sih guys, tapi alhamdulillah udah divaksin. Oke guys, itu saja video saya kali ini karena saya juga mau istirahat terus mau lanjutkan makan malam. Itu saja video saya kali ini, terima kasih sudah menonton, see you next video.